Coba senyum. Bisa yang, bisa yang, bisa yang. Coba yang. Coba yang. Bisa yang. Ayo, 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 ayo. Coba wangi banget. Halo guys. Dengan bibir doerku ini. Jadi yang karena apa namanya habis luka ya, berdarah, terus bibirnya doer, terus jadi enggak pede kalau senyum. Coba senyum. Keluar ini ya kalau senyum. Senyum. Iya sih, emang agak keluar dikit sih. Oke guys, nah pada video kali ini kita tuh mau unboxing yang katanya martabaknya mahal banget ya. Kayak sampai 1/4 juta. Lebay deh. Iya, 50.000. 1/4 juta bener. Labot. Jadi bener atau enggak? Iya kali. Oke guys, jadi ada martabak nih. Aku ngelihat sama Ayang kayak di, ya biasalah dia. Iya di akun Lambetut. Lambetut gitu kan. Terus kayak ini gila nih martabaknya kayaknya enak banget nih. Dan tebel banget gitu loh. Kejunya banyak banget. Banyak banget. Terus ya udah kita jadi mau coba dan udah langsung aja deh. Buat kita coba deh. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah sampai dan ternyata tempat martabaknya tuh agak kecil gitu ya. Nih ini tempat martabaknya ini. Bener pecenongan kan ya mas, kita nggak salah. Dan emang martabak pecenongan ya, kita nggak disponsorin, kita cuma mau tahu aja tuh martabak 1/4 jutanya seperti apa tuh. Emosi nggak? Kenapa martabak bisa mahal banget? Maaf mas. Apa tuh? Pecenongan apa martabak sultan ya namanya ya? Martabak pecenongan. Tapi Sultanku. Tapi judul menunya tuh martabak sultan. Demi apa? Kita buktikan ya. Oke. Oke, oke. Martabak cenongan. Mana martabak sultan? Ini ya. Sultan banget. Oh, iya. Bener enggak? Oh, iya. Tapi ini pandan. Mana ya? Ini kan 1 kilo coklat. Topping coklat 1 kilo. Oh iya pokoknya gitu. Sudah. Waduh gitu. Nah guys, pokoknya seperti itu tuh martabaknya. Jadi langsung aja kita pesan. Let's go. Jadi aku yang pesan kan sebenarnya kan? Pesan siku. Aku yang turun kan? Iya. Tidak diperpanjang. Oke guys, ya udah. Bye bye. A few moments later. Oke guys, sekarang kita akhirnya sudah sampai di studio dan kalian lihat kan sendiri martabaknya. Ternyata by the way, harganya ini bukan 1/4 juta, sorry. Ini harganya tadi aku beli 130.000 plus aku tambah 10.000 lagi buat ekstra cheese. 130.000. Salah kayaknya Mas, kamu bukannya ini kali. Ini sultan yang. Enggak ada yang nambah lagi sultan apa gitu. Udah mentok kata mbaknya tadi gitu. Oh, waktu aku ngadi GoPay. Berapa tuh? 155. Ini totalnya 140. Oh, karena ongkos aplikasi GoPay. Gitu. Kayak karena aplikasi GoPay pip gitu kan. Itu guys jadi 155. Ini aku beli langsung 140. Okay. Kalian lihat sebanyak apa? Oh my god. Ini kalian harus tahu ya. Lihat nih. Bismillah dulu. Segini tebelnya. Aku sampai udah enggak bisa megang balik. Sampai udah gak bisa megang lagi kan. Saking tebelnya martabak ini. Makan nih. Diubek-ubek semua ya konsepnya emang. Karena aku udah cuci tangan. Berarti sampai guys ya. Oke nang, makan nasi padang. Kejunya udah aku kayak sambil makan nasi padang loh nih. Emang Oke guys, mari kita langsung aja daripada banyak cincong kan. Kita langsung coba martabaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak aku kalau makan segini
meninggal sih. Udah fix sih diabetes, terus gulanya naik, lemes, meninggal. Mas putar semua jorok. Kamu harus lihat tadi aku gini. Ini pakai nasi padang. Kamu kayak makan nasi padang kayak makan warteg, ngerti enggak sih? Mulu. Martabak gitu, aku buka jadi dua ya. Karena aku tim martabak tipis kering. Parah. Aku sampai ngetes. Enggak, yang ini minyak. Kalian harus tahu ya, jujur ya, secara overall sebenarnya ya, ini bisa dilepas nih, daging martabak ininya tuh enak. Iya gak sih? Enak kan? Si dagingnya tuh enak. Terus martabak keju yang kena susu dan kena mesesnya enak. Oh, ini menteganya ya? Mm-mm. Dagingnya tuh enak. Keju yang kena meses dan kejunya keju meses yang kena susunya dan ininya tuh enak sebenarnya. Ini ada rasa apa aja sih? Coklat keju doang. Coklat keju sih. Enggak, yang Mak Si Sultan ini. Coklat keju susu. Dan harusnya coklat keju susu kacang wijen. Tapi Nutella nggak ada. Kayaknya ada. Nggak ada. Tapi karena aku nggak suka kacang wijen, aku juga kurang suka. Jadinya coklat keju aja, kayak coklat keju susu. Lihat tuh. Tapi kalau misalnya kita makan tadi segepok gitu, itu nggak kerasa sama sekali. Adonannya nggak kerasa. Yang kita kerasain cuma keju doang. Kamu kayak keju nih segepok, terus kamu makan gitu. Ini coba sempat. kamu sekarang. Buat kamu pecinta martabak suka ya. Tapi kalau aku jujur aku kurang suka kalau yang sebanyak ini. Kenapa? Karena aku suka yang tipis kering. Apalagi cuma martabak dikasih mentega terus pakai susu tok, itu aku udah suka pol. Kan kalau kamu suka banget yang banyak toppingnya ini kan, jadi ini emang surga kamu gitu. Soalnya aku tuh udah pusing duluan gitu ngeliatnya kan. Coba ya martabaknya tuh, kalian lihat deh, aku lahap banget. Wah, dia bener-bener makan tuh kayak makan pecel lele. Ya abis ini Mas mati. Atau enggak, toilet abis ini akan dipakai Mas. Ini tuh enak. Tapi kalau misalnya sebanyak ini enggak enak. Kebanyakan, aku juga sebagai pecinta martabak overload banget gitu. Atau ini enaknya buat sharing kali ya? Buat rame-rame, lagi kumpul banget. Kayak lucu-lucuan gitu kan. Soalnya ya, mohon maaf nih, aku bukan yang gak guna semua. Lihat nih, ini keju semua, ini keju sisanya nih yang aku gak makan tuh, lihat tuh. Segitu keju sisanya. Lihat tuh, masa iya sih aku mau makan keju? Bisa yang. Coba yang. Ayo, please. Enggak, coba kamu. Mas, aku percaya, mas, aku lagi sariawan, mau makannya susah, sakit, perih. Yang, aku makan ini, aku lemes gini. Yang cuma sekali doang, satu hap. Tinggal gini. Satu HP yang bisa buktikan padaku. Enggak bisa. Buktikan kepada teman-teman semua ini. Bisa Mas gini, hop gitu. Kalau aku makan ini kamu cinta aku? Iya, sangat. Aku mendapatkan cintamu tapi aku enggak apa-apa, aku meninggal demi cintamu. Anjay. Nah, guys, buat kalian yang mau pesan martabak sultan ini, menurutku ya pesan aja sih kalau mau coba. Harganya 140.000 sampai 155 kalau di GoTit gitu. Enggak, ini kalau yang suka keju banget dan wajib sih. Wajib banget. Enak-enak aja sih. Coklat, keju, susu. Nah, ini wajib banget sih cobain sih. Karena ini lihat nih, ini aja masih banyak, lihat nih. Lihat guys ya. Ini tuh masih banyak di sini, lihat. Dan kita cuma ngeluarin 3 slice. Di sini kita cuma ngeluarin 3 slice. Dan aku cuma makan atasnya doang. Iya, bayangin ya. Jadi buat kalian pencinta martabak, pesenlah sekali dan pesenlah berulang kali kalau lagi ada acara, karena ini seru banget buat makan sama teman-teman, kayak buat ya, challenge teman. Kayak buat challenge harus makan martabak habisin setengah segala macam, ini seru banget sih. Atau kalau kalian mau kirimin teman kalian kan lagi PPKM nih nggak bisa ketemu, kirim gue putin. Nah, ini bisa jadi rekomendasinya. Bisa. Jadi kita nggak endorse sama sekali, bagi martabak pecel mana yang mau endorse kita langsung aja deh. Kita diabet sih kalau di endorse martabak pecel mana tiap hari, tapi bahagia.
Lihat guys ya, ini adonannya tuh lembut banget dan wangi, yang coba cium deh. Hmm, apa wangi banget? Meper guys. Udah sekian itu aja untuk video YouTube kali ini. Semoga kalian suka dan tulis di kolom komentar apa yang mau kita unboxing. Misalnya contoh unboxing Dita. Unboxing kamu boleh nggak? Video kamu juga unboxing Dita. Tanya dari itu. Gak lah, canda itu aja. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar, please. Mau kita unboxing apa aja, kita akan beli. Dita yang beli maksudnya. Bukan. Oke, sekian dan terima kasih buat kamu udah nonton. Jadi, jariku bengkok. Bye! Imutra!